My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Hearts that beat as one, our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. Dek
Selalu memberikan berkat yang melimpah dalam hidup Namboru dan kalau Namang Boru. Tuhan selalu memberkati Namboru. Yang pasti jangan pernah lupakan orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan. Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati rumah tangga Namboruku dan Namang Boru. Demikian juga kalau Namang Boru. Selama ini Mama Boru Butakoi yang selalu menyuap Namang Boru. Saat ini tambah mama dan papa mertua. Ini adalah suapan pertama dari bapa dan mama, ya. Nanti akan disuap dengan harapan dan doa. Jadilah suami yang tangguh, yang bertanggung jawab, selalu hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Rupa Borhatani Mahamuna Boru, selamat jalan dari masa mudanya. Tuhan Yesus memberkati sulako kamu. Juan mahamu Boru kuhasiang ingot makapo jauh aku nitangi yang naman linangi hohongi mainang helang nami Sia jalan-jalan madina humurang dihamu Sai Roma tuai tujuan Cinta ki ho tuhono Sai ki sasana hono Tu suara bena Hoito divaga sendo ki Tumtoro bunga di lehernya Bunga ros borah tinggi Tumtoro borunau Jadi kesan hang perkota nih. Semuanya matulang. Adalah anu tangiang. Anu matulang. Berdua teh. Nauri nauri. Ya. Dengar sih. Dengar. Mau perang kene ini. Sudah bertanya. Sudah. Mau lihat ini malih Jehovah debata nami di asidot holong niroham nasohat nasol makasuda di murum nami. Tarlu mubi ma Tuhan dibuka san mandokoton di nama buhayu laun nami sakka perdang wasari peon ni anak kon nami.
Burunami Yesika Bodi Simorangkir Dohot Talon Helanami Renaldi Sidikoma Salubut Nai Tuhan Sian Asi Dohot Tolong Nirohamdo Paksauran Naudi Nabun Pakutahami Apala Dikyon Asima Ruhamma Nejaho Bade Batanami Buhama Pasu-Pasu San Surgo Hasonangan Mi Mama Sumas Susti Ulaunan Secara khusus Tuhan ketika kami menghantarkan program hati kami ke hadapan Tuhan. Kenapa orang tua mereka telah membesarkan mereka dari semenjak kecil sampai saat ini, mereka akan memulai rumah tangga yang baru, hidup yang baru. Tolong Tuhan berkati para orang tua yang sudah membesar, sehingga mereka sekalipun sudah memulai hidup baru sebagai suami istri nanti, mereka tidak melupakan orang tua yang melahirkan dan membesarkan mereka. Songonima liamang di ulau nami di bugasan sadarion sian nama mukai sahat rodina manifu dian dot tuang oma nama masu-masu sudi ulau nami boi merdalan sudi dohot dengan sonang kami sohari boribuan ala otot kap dohot kami yindo posnerohanami mardebata hoko Ketok tong di roh ilamu tidak ada di dongani kodo ganut gulmit ningunami. Tuhan daftar bayu sumar kerusa kami di ganut lakkan ningunami. Asi maroham si satu sanami na wadami. Asa tungtamahan ni majalo pasupati. Borkat mahanya maku bagas joro na kudang badiami. Pasupas wak kapar ditanami ak kapar halan. Kapar tugas di ulau ni. Neodinasi dadami dohot las jerohan esak kumar dami mar las jerohani mar sangap maruan atong di koma puji-pujian dohot asangapun sadari onro di saliling di lelengna mga sahon warni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau liate marokan nami amin borga pahita sadari omaho amah Majaro pasu-pasu siap Tuhan di joro nama dia Merhite pasu-pasu sesat Terus menunggu Tom, pada udah tua tidak selesai Biar kami binar-binar Sejarah dua telah seneroh hake Jadi di Lasero Hatta, di Pamasu-Masuon nih, Renaldi, Rox Jessica, kalau di bahasa Lasero ada satu hukna. Dia terus orang muda ini, acara tak masuk di bagas Jawa Lasero Hatta, sampai ke sini. Ya. Horas wanita sahur nama nginang, dia muna hasil tumpulun, kiri pangadot simorakir, Abang Inang, saya pendeta Paul Sihombing yang akan menanyakan pemberkatan perkawinan doot amak situa nebaban, amak situa semajuta, amak situa semis, namar kubas di antara pemberkatan sedario. Mulai hati mari Tuhan mengaku ubi tadi son anon adong dua kur lapor jodoh sektor kampung sawah atau bibi Tanjung Priok Napa dua onsian keluarga kita soi, ya diharap nungambang aradi nasi dari gereja. Gimana berjuru? Napa dua on prosesi manon sian julu di pintu gereja dengan barisan tersono mang pengantin pria di sebelah kanan dari pengantin perempuan. Jadi pemanduan pengantin pria panguni di soma orwat dungi mangi rumah di kudina natoras ni panguni dohot orwan dohot akka keluarga inti soni mamanginang prosesian non di uluhon amak sintua Edward Nababa adung lebih sipai mawanta Nah, ada ube, atau kalau nak ubi-ubi, kita bisa selalu guna, jauh untuk mahitam,
Matabiang mahita. Maulad yung maruhan namin di huwari Tuhan nung atunguhami. Sarariyo mahoama macaro pasu-pasu siap Tuhan di joro nama dia. Marhite pasu-pasui sesaat masih rakap di roham doa dan permohonan kami ini.
karena kasih sayang kepada kami. Amin. Terima kasih, persilakan kembali. Kor sektor kampung sawah atau di Pitanjung Timur. Firman Tuhan untuk kita dan
ini mengantar saudara Rinaldi Marcelino Sintona dan saudari Nisika Bons Muhakir menerima berkat perkawinan kudus dari Tuhan melalui gerejanya hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam Kolose 3 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Alai itu yang misal hukunai, ima maholongan nirohai, ai ido rahuk-rahuk, ninasa harifasa. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia hari ini, untuk mengikat dan mempersatukan kebinekaan di negara kita, maka kita memiliki alat pemersat. Misalnya Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia. Semua lambang dan simbol-simbol daerah di Indonesia disatukan oleh Pancasila. Semua bahasa daerah di Indonesia disatukan oleh bahasa Indonesia. Semua lagu daerah dari Sabang sampai Merauke disatukan oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengapa harus ada simbol yang menyatukan kebinekaan, yang menyatukan perbedaan nama kita? Karena kesatuan dan persatuan itu sangat penting di tengah-tengah banyaknya perbedaan. Seorang filsuf Yunani mengatakan demikian. Di alam semesta ini ada dua kekuatan. Satu kekuatan yang memisahkan, satu lagi kekuatan yang mempersatukan. Kutub kekuatan yang memisahkan diwakili oleh kebencian, tetapi kutub yang mempersatukan diwakili oleh kasih. Jika manusia hidup di dalam pertikaian, maka akan terjadi perpisahan. Tetapi sebaliknya, jika manusia hidup di dalam kasih, maka kasih itulah yang mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan kelemahan dalam perbedaan yang ada. Kasih itulah pengikat yang sempurna. Kasih itulah ikatan yang paling kuat di atas semua ikatan yang ada di dalam dunia ini. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu di dalam keseluruhan nas ini, Rasul Paulus mengatakan kasih itu adalah induk dari semua yang bernama kebaikan. Kasih itu adalah induk dari belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, maupun sukacita. Semuanya direk dan diikat oleh kasih. Kasih jadi saling menerima dengan pasangan satu sama lain. Kita yang berubah, bukan mengubah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghargai. Kasih memunculkan komitmen untuk saling menghargai. Saudara berdua, kebutuhan tertinggi manusia bukanlah makanan dan minuman, tetapi respek atau penghargaan.
kita senang dihargai dan kita juga harus senang menghargai orang lain. Di dalam keluarga juga penting membina sikap saling menghargai satu sama lain, karena itu berhubungan dengan hormat kepada pasangan masing-masing. Renaldi, sekalipun kau adalah kepala keluarga, kau bukan bos anakku. Si Jessica ini bukan anak buahmu, tetapi partner di dalam perkawinan. Saling menghargai termasuk dalam ide masing-masing. Sekalipun banyak perbedaan, bangunlah rasa menghargai itu, maka sukacita dan kebahagiaan akan menjadi bagian dari keluarga. Yang ketiga, kasih menimbulkan komitmen saling mengampuni dan saling memaafkan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup berumah tangga pasti sering terjadi kesalahpahaman. Pasti ada kelemahan di antara suami maupun istri. Ingatlah Renaldi dan Jessica, kesalahan bukan mau dibesar-besarkan, tetapi untuk diperbaiki. Renaldi, molotut bayi motomu si Jessica di hasalona. Tegurlah dia satu kali untuk satu kesalahan. Jangan tegur dia berulang-ulang untuk kesalahan yang sama. Muruk nama warung itu. Molo saya berubah kalah. Habib ibu nasal itu ibadah. Sama. Jangan sampai marah berulang-ulang hanya karena kesalahan yang telah lewat. Tegurlah dia di saat yang tepat. Tidak perlu marah atau memaki. Ingat, seorang bijak pernah berkata begini, nama lomak katai, tidak hanya tahu apa yang mau diucapkan, tetapi tahu kapan ia mengucapkan kata-kata ini. Dia punya dua maminan, kemenang kudo, molomak katai hamusa dan nasadenai manangi umat. Kalau si Renaldi berbicara, jadilah hinang pendengar. Kalau si Jessica berbicara, Renaldi jadilah pendengar. Kalau kalian sama-sama diam, orang lain yang akan berbicara. Kalau kalian sama-sama berbicara, orang lain yang akan mendengar. Dan ikut potongi alat masalah di tengah-tengah di keluarga ini. Selesaikan dengan kasih di dalam hubungan yang begitu besar. Ingat firman Tuhan mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara Renaldi dan Jessica, saling membangunlah satu sama lain, saling membantu, saling mengingatkan, saling menegur di dalam kasih. Binalah komunikasi yang baik antara suami istri, suami kepada Kristus, istri kepada Kristus, dan antara suami maupun istri. Terakhir saya mau mengatakan kepada saudara berdua, do what you love and love what you do. Lakukanlah apa yang engkau cintai dan cintailah apa yang engkau kerjakan. Lakukanlah kasih dalam segala perbuatan dan perbuatanmu di tengah-tengah keluarga. Ingatlah kasih ini adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu telah mengingatkan dan mengajar kami untuk mengenakan ikatan kasih dan Yesus-Mu si murahki yang akan menerima pemberkatan perkawinan hari ini. Tuhan, meneraikan firman-Mu di dalam hati kami, khususnya di dalam hati saudara terkasih, agar di dalam firman, di dalam kuasa-Mu, dan di dalam kasih-Mu, mereka boleh menjalani hidup keluarga mereka seluruh dengan kebenaran. Bapa di surga, Bapa yang baik, seluruh rangkaian sukacita hari ini, penyanyian HKBP nomor 160 ayat 1, dan kita bernyanyi, pengantin diundang untuk maju ke depan. Kita bernyanyi. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
supaya dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Rinaldi Marcelino Sikitonga. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jessica mengurusi orang diri ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Jessica Murusimo Rangkit yang telah dipilih saudara Rinaldi Marcelino Sintoma ini menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Rinaldi Marcelino Sintoma ini menjadi suaminya? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas? Jawablah. Sekarang saya meminta saudara berjabatkan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya secara kasih ini dapat
Buaya saja.